Kita akan kongsi menu siakap sambal nenas. Wow, sedap ni. Yang ni bersama tiga orang tetamu. Cik Muhammad Azli, Puan Vivi dan juga adik ni. Adik Nur Adelia Kisha. Comel je. Anaknya betul. Pasangan suami isteri dan juga anaknya. Ingat nak pakai spek nenas tu. Tak apa. Dah apa-apa juga. Okey. Okey, baik. Ikan siakap sambal nenas. Dekat mana letaknya kick ataupun istimewa daripada kalian? Kick istimewa. Kalau doa. Macam-macam ni. Sambal sos nenas. Ini sos nenas. Sos nenas ni dan apa campurannya? Campurannya kita ada bawang putih. Baik. Cili kering. Kita ada nenas yang dikisar halus. Okey. Dikisar halus. Yes. Baik. Dan sekarang kalau kita lihat prosesnya sebenarnya ikan tu dah korang kata deep fried lah. Kita dah garing apa? Dalam minyak yang banyak. Dan kemudian bagi dia kalau boleh garing kan. Betul, bagi sedap. Dan kemudian yang apa proses seterusnya? Okey, boleh kita tunjukkan. Bahan-bahan yang diperlukan di sebelah sini mungkin macam kita nak buat dia punya apa tu? Sosnya. Gravy dia lah. Kuahnya tu. Dia sebab yang killer dia tu nenas MD2 yang kita gunakan lah. Memang gunakan MD2. Nenas MD2 lah. MD2, baik. Kenapa MD2? Macam lain ada kegemaran masyarakat ataupun pilihan masing-masing. Kenapa Cik Azli pilih MD2? Okey, sebab MD2 ni dia kelainan dia, satu dia makan dia tak lidas. Kedua, betul. Dia punya kemanisan tu lah. Maknanya kemanisan tu kita tak perlu tambah gula lagi dah. Manis daripada nenas itu keluar sendiri itu dalam kuah. Bukan Cirah. Kemanisan yang tak tambah gula tu macam saya. Manis masalahnya. Okey, baik Puan. Kita abaikan Farid Ahmad. Seterusnya, apa proses seterusnya? Okey, bahan-bahan yang diperlukan? Bahan-bahan yang diperlukan bawang, nenas, nenas dadu dan nenas biasa. Dua potongan nenas yang berbeza. Baik. Okey, sos tiram. Masalahnya sekarang ni bekas pun nenas juga ni. Ikut konsep. Kena dengan konsep. Okey, boleh. Kalau Puan boleh sambil tu, sambil cerita. Okey. Sambil-sambil masuk tu, kita tanyalah Adelia. Okey. Dia memang suka ke menu nenas ni ke ataupun macam mana? Memang mak ayam suka masak kan? Di antara menu kegemaran apa kalau daripada nenas ni? Aiskrim nenas. Suka makan macam itu je? Nenas mentah macam tu. Ada cicah apa-apa tak? Kicap ke? Tadi ada bagi kicap, garam. Ada cicah. Sukalah. Tapi sekarang ni mak masak ni lepas tu awak tengok je makan ke awak ada tolong? Tolong. Okey, saja je menyekat. Okey, baik. So Adelia ni sebenarnya insyaAllah akan diturunkan jugalah. Ya, ikut mak dia masak dan sebagainya. Okey, tengok bawang ni pun banyak dan sebagainya. Dan tadi kita dah masukkan pelbagai, apa tadi? Bawang. Minyak, bawang. Seterusnya? Seterusnya kita masuk. Ni apa? Ni lain kan? Ini lain. Ini pecili kering. Yang ni sos nenas. Okey, so pecili kering kita boleh masukkan ke macam mana? Okey, kita masukkan halik serai dulu. Serai yang dipotong-potong. Ya. Baik. Cik Aziz, saya nak tanya juga sambil serai yang dipotong. Lagi apa lagi? Okey. Kita ada apa ni? Cili padi? Cili padi merah, cili padi hijau. Daun limau purut yang paling penting. Daun limau purut. Ini dia punya bahan harum. Untuk bagi harum. Okey, untuk naikkan bau dia tu. Baik, ni kita ada sebuah perasa dan juga okey, Cik Aziz, tips nak tengok ataupun nak jadikan ikan tu memang betul-betul garing. Okey, kadang-kadang saya bukan apa tahu. Saya kadang pergi kedai, kita buat tempahan, kita order, kita nak macam, kita nak garing betul. Tapi yang saya tak dapat macam mana yang saya nak. Asal tips yang terbaik. Selalunya asas dia, kita tengok pada color dia je. Okey. Kalau macam ikan yang bersaiz besar, kita akan belah dia. Belah isi dia supaya dia lebih masak di bahagian dalam dan garing. Sebab kadang-kadang kalau ikan yang besar, dia isi tebal, dia jadi lambat. Masak satu, kedua dia tak masak dalam. Dan kalau boleh sebenarnya janganlah masukkan ikan tu sebelum minyak tu betul-betul panas betul kan? Yang paling basic, minyak tu kena panas betul. Memang kena panas, betul baru kita masukkan. Tapi dia tak boleh terlalu panas juga. Sebab nanti dia bila kering ataupun terlalu garing, jadi tak terlalu kering pula. Dia tak jadi kering. Okey, faham. Baik, sekarang ni Puan tengah buat apa ni Puan? Dah masukkan semua bahan-bahannya. Masukkan semua bahan-bahannya. Okey. Perasakan dia semua. Masuk garam. Baik. Okay. Proses ni nampak mudah kan? Mudah je. Kita boleh buat kat rumah juga kan? Okey, baik. Ini yang dah siap betul? Ya. Ini kejadian selepas siap. Maksudnya, nenas dua ni guna untuk hiasannya je. Hiasan. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah hasilnya. Okey, tapi kalau kita tengok,
kebiasaan kalau yang ikan tu berapa lama tu kita nak masak tu, Cik Zee? Okay. Untuk dapatkan garing dia tu. Satu bergantung pada saiz dia. Okey. Kedua kepanasan api itulah. Ha, ni mencabar sikit dekat dapur kita kecil. Kita ambil masa dalam 5 minit ke 10 minit tengok kalau saiz. Betul-betul ikan. Sesuailah. Sebab kalau di kafe kita akan ada dua saiz. Mana saiz medium dengan L. So dia akan ambil masa lah. Contoh baik. Macam ni dia saiz. Tunjuk kat kamera. Ini saiz M yang kita sedang masak sekarang? Itu pun M juga. Sesuai untuk saiz M sahaja untuk... ataupun tak ada masalah? Tak ada masalah. Pun. Cuma dia tengok kalau saiz ni dia tengok berapa orang yang akan makan lah. Okay, kalau faham. M dia sesuai. Kira adalah ikan dia saiz S. Betul. XS. Dia pun lebih baiklah XS. Okey, yang ini kalau kita namakan dia punya kuah lah kan? Baik. Kan? Dia punya kuah dia tu. Okey, kalau jawab proses apa? Berapa lama kan? Tanya. Berapa lama durasi nak masak tu? Dia biasa 5 minit je. Sekejap okay. Sajalah. Baik, boleh juga kongsikan Instagramnya. Mungkin Alia tahu tak apa Instagramnya? Cafe Nandang Montan. Tu. Cafe Nandang Montan. Okey, tengok kamera cakap kuat-kuat sikit. Cafe Nenas Montel Jazli ya. Sebagaimana tertera di kaca televisyen kita. Aja kan ada anak-anak dia bersama dia. Dah hilang suara dah. Pada-pada boy adik ni siapa adik. Okey. Dan saya kira sebenarnya ini antara yang boleh dicuba. Kita tengok pelbagai variasi kita bawa daripada awal sampai lah ke sini daripada cara yang berbeza tapi semua berasaskan nenas. Betul. Kita harapkan dapatlah kan idea-idea kalau ada nenas dekat dapur tu tak tahu nak buat apa sebenarnya kita boleh pelbagaikan lagi masakan.